Berikut ini cara untuk membuka pengaturan keyboard dari HP Realme. Jadi caranya ada dua cara di sini. Kalian bisa buka suatu aplikasi yang bisa menampilkan keyboard. Nah, ini kan di chatting WhatsApp bisa menampilkan keyboard. Caranya kan lihat di bagian icon smile ini kan ada icon koma ini. Ini ada icon koma, kalian lihat tekan lama icon komanya muncul icon gear. Smile kan arahkan ke sini. Nah, arahkan ke icon gear ini lepaskan. Nah, ini bisa kalian aktifkan. Kalau kita pilih tampilkan strip saran ini, nah dia berada di atas untuk icon pengaturan yang ini, icon gear-nya. Ini ke bagian pengaturan. Cara kedua, kalau kalian ingin melihat pengaturannya itu atau membuka, kalian bisa buka setelan, kemudian gulir ke bawah, pilih bagian sistem yang ini, kemudian pilih bahasa dan masukkan. Nah, di sini ada keyboard virtual. Ini untuk Google Voice, ini untuk keyboard. Nah, yang ini pengaturannya. Jadi cukup simpel, silakan kalian atur sesuai dengan keinginan. Semoga bermanfaat.